نطف الطغاة بقدسنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمدين wa 'ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'd ba Saudara-saudara pemirsa Annaba TV rahimakumullah Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pemirsa Annaba TV rahimakumullah pada bulan ini Masyarakat Muslim Indonesia sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena negeri kita dikunjungi oleh seorang dai yang sangat terkenal. Seorang dai internasional yang berasal dari India yaitu Bapak Dr. Zakir Naik. Kita sudah cukup familiar dengan nama beliau ini karena beliau sangat sering tampil di berbagai media elektronik, media cetak maupun di berbagai internet. Tentunya kunjungan dakwah beliau ke Indonesia untuk beberapa hari di bulan April ini sangat memukau kita semua. Dan alhamdulillah beliau telah mengawali dakwahnya kemarin dari Bandung dan sempat memberikan ceramah di Masjid Darut Tauhid miliknya Aa di Bandung untuk kemudian beliau menyampaikan dakwah pertama di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang juga saat itu saya bisa hadir dan menyaksikan langsung ceramah-ceramah beliau yang sangat spektakuler itu. Tentunya kita sebagai umat muslim Indonesia menyambut hangat kedatangan beliau bahkan kita sangat merindukan Kalaulah beliau berkenan mungkin sesering mungkin beliau datang berkunjung ke Indonesia ini karena dakwah beliau sangat-sangat menginspirasi kita semua karena memang gaya dakwah beliau sangat berbeda dengan para ustadz, para ulama-ulama pada umumnya yang mana beliau memiliki spesialisasi dalam hal perbandingan agama yang juga mengikuti jejak pendahulu beliau itu gurunya Ahmad Dedat yang juga berasal dari India. Saya secara pribadi sangat berbahagia sekali atas kehadiran beliau ke Indonesia ini karena telah memberikan warna dan corak dakwah tersendiri di Indonesia. Lebih-lebih dalam setiap event di mana beliau tampil memberikan ceramah di lapangan-lapangan terbuka yang menghadiri dakwah beliau bukan saja kaum muslimin tapi juga dari berbagai latar belakang agama. Dan umumnya adalah dari agama Kristen. Kita menyaksikan bagaimana teknik-teknik beliau berdakwah kepada orang-orang di luar Islam dalam bentuk dialog lintas agama. Sungguh memang luar biasa dan patut kita acungi jempol dan patut kita teladani cara dakwah beliau yang luar biasa ini. Sebagaimana yang kita ketahui, terakhir sekali beliau ketika memberikan ceramah di lapangan Patriot di Bekasi yang dihadiri kurang lebih 100.000 manusia, baik Muslim maupun non-Muslim pada malam itu, tanggal 8 April 2017, Subhanallah, yang menyatakan masuk agama Islam dengan mengucapkan dua kelima syahadat itu berjumlah sampai 19 orang. Dan sebelumnya di Bandung ketika penampilan pertama ke beliau dalam separi dakwahnya ke Indonesia ini sudah mensyahadatkan tiga orang. Artinya dalam setiap penampilan beliau di mana saja baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain ada saja orang-orang non muslim yang tersentuh dengan dakwahnya kemudian mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ini sebuah fenomena dakwah yang sangat spektakuler yang barangkali sulit untuk ditiru oleh lapisan manapun maka kita menganggap beliau ini adalah manusia yang sangat spektakuler dalam Islam. Mudah-mudahan dengan safari dakwah ke Indonesia ini mampu menginspirasi para dai-dai, terutama para duat yang muda-muda ini untuk bisa mengikuti jejak beliau menjadi kristolog-kristolog yang handal. Kita tahu saudara-saudara di Indonesia ini banyak juga penceramah-penceramah yang berlatar belakang mu'alaf, tetapi memang wawasannya, pengalaman, jam terbangnya belum seperti beliau. Mungkin dari sekian banyak mualaf di Indonesia yang telah menjadi dai yang benar-benar menguasai ilmu-ilmu kristologi ini jumlahnya sangat minim sekali. Saya hitung-hitung mungkin hanya sekitar 9 atau 10 orang saja. Artinya kalau dengan satu orang zakir naik saja menggemparkan dunia ini bisa memberikan pengaruh yang luar biasa akan dakwah Islam di tengah-tengah memang agama Islam hari ini sedang banyak hujatan. Sedang banyak difitnah agama Islam, beliau bisa menjelaskan kepada umat manusia apa itu Islam yang sesungguhnya dengan pendekatan perbandingan agama. Nah, pemirsa, saya pikir ada baiknya kita memang perlu mengikuti cara-cara dakwah beliau, terutama para dai. Sudah waktunya kita menjelaskan kepada umat non-Muslim tentang apa itu agama Islam yang sesungguhnya. Sebab belakangan ini banyak orang yang Islam Islamofobia itu adalah orang-orang non-muslim yang merasa ketakutan terhadap agama Islam ini. Ini mungkin boleh jadi karena minimnya pengetahuan mereka, minimnya informasi yang sampai kepada mereka. Adalah menjadi sebuah kewajiban kepada kita, kaum muslimin yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap pribadi kita wajib menjelaskan kepada orang non muslim apa itu agama Islam. Ini yang disebut dengan dakwah. Bahkan menurut pemahaman Dr. Zakir Naik, dakwah itu sesungguhnya adalah mengajak orang non muslim kepada Islam ini. Ya, bahkan ada ayat-ayat yang secara khusus di dalam Al-Qur'an ya, menyerukan kepada kita agar menyampaikan dakwah ini kepada orang-orang ahli kitab. Misalnya Di dalam surat Ali Imran ayat 8 ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidza ba'duna ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Kata Allah, katakan ya Muhammad, wahai orang-orang ahli kitab. Siapa itu saudara ahli kitab? Ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kata Allah, seru Muhammad. Hai orang-orang ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kamu semua kembali. Ya, kembali mengikuti kami, kembali kepada satu kalimat. Yang tidak ada perbedaan antara kami dan kamu sebelumnya, yaitu kalimat mengajak kepada tauhid, kalimat La ilaha illallah. Mari semua kembali kepada satu kalimat ini, kalimat tauhid ini, La ilaha illallah. Karena dahulu pun sebenarnya nabi-nabi kalian, rasul-rasul kalian mengajak kepada tauhid ini. Maka sekarang kami sebagai umat Muhammad menyuruh kamu kembali kepada tauhid ini, Allah illallah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Wala nusrika bihi dan jangan mempersekutukan Allah dengan segala sesuatunya. Dan jangan ya menjadikan rahib-rahib atau pendeta-pendeta kalian sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kami umat Muhammad diajak, diseru, diperintah untuk menyeru kepada kalian kembali kepada jalan yang benar ini. Fa inta wallau Maka jika mereka berpaling daripada seruan ini, tidak mau diajak kembali kepada tauhid, maka sikap sebagai muslim, fakulus hadu bi anna muslimun. Katakan kepada mereka, meskipun kalian menolak dakwah kami, kami tetap istiqamah di dalam beragama Islam. Inilah ayat-ayat yang selalu ditampilkan, selalu dibacakan oleh Dr. Zakir Naik kepada hadirin ya, untuk mengawali dakwahnya agar kita senantiasa mengajak orang non-Muslim, terutama ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dapat kembali lagi ke jalan yang benar. Karena awalnya mereka adalah orang yang benar, tapi kemudian dalam perjalanannya, mereka disimpangkan oleh para pemimpin-pemimpinnya terdahulu. Mereka diselewengkan, kitab sucinya dirubah. Ya, Sebagaimana kata Allah, yuharifunal al-kalima min ba'di Mereka rubah-rubah kitab sucinya dari yang benar. Akhirnya mereka tidak lagi menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala karena kitab sucinya sudah mengalami tahrib, mengalami perubahan. Inilah titik tekan yang sering disampaikan oleh Zakir Naik dalam dakwahnya dan alhamdulillah dengan wawasan ilmu perbandingan agama terutama kristologi yang beliau miliki ini membuat takluk semua tokoh-tokoh Kristen di dunia ini. Jadi, saudara-saudara pemirsa Nabat TV rahimakumullah, saya mengajak saudaraku sekalian semuanya untuk sering-sering ya menonton di YouTube atau di internet atau di Facebook atau di media mana saja akan ceramah-ceramah beliau dan boleh juga saudara menyaksikan ceramah-ceramah tentang Kristologi ini di Annaba TV karena Annaba TV merupakan TV-nya para mualaf sudah tentu di sini adalah perkumpulan orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang barangkali kami bisa menjelaskan kepada kalian semua sedikit ataupun banyak seputar kristologi atau seputar perbandingan agama, untuk mengikuti jejak guru kami, Dr. Zakir Naik. Kami, ya, masyarakat Muslim Indonesia, kita semua tentunya sangat berterima kasih atas kunjungan beliau dan saat ini beliau sedang akan kembali ke negerinya. Kita ucapkan kepada Dr. Zakir Naik selamat jalan kembali ke rumah beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi perjalanan beliau bersama keluarganya dan kita harapkan semoga di masa-masa yang akan datang beliau sering-sering mengunjungi Indonesia ini. Dan saya percaya kalau beliau sering datang ke Indonesia akan semakin banyak orang-orang yang paham akan Islam dan semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk respon dan apresiasi kita kepada beliau Dr. Zakir Naik. Saya Ustadz Nababan, pimpinan pesantren Muallaf Anaba Center Indonesia di Bintaro mengucapkan jazakumullahu bi ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada beliau dan kepada kita semua. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته